ke Jakarta pakai Suzuki Flash Mas Bro. Kita jajal nih yang mobilnya. Kecil-kecil cabai rawit ini. Di Padang nih. Dari Padang Panjang. Nah, udah nyampe Batu Tebel. Batu Taba. Batu Taba. Nah, indahnya alamku, buset dah anugerahnya. Kali ini kita nggak mancing. Balik dulu ke Jakarta. Suzuki Splash, Splash GL tahun 2012. Kilometernya mas 64.000. Ini tangan pertama, belum pernah dicat ulang nih mobil. Bening banget. Setirnya tuh jatuh masih kasar. Enak bang, mobil ini enak bener. Mantep di jalanan kata. Ya dia udah 1200cc. Ini lucu banget ini. Ini pakai RPM sih. Kalau mau banding-banding di Brio menang apa ya? Ya Honda nama ini CC sama 1200. Tapi kayaknya tenaganya menangan ini deh kayaknya. Kemarin kan bawa juga Brio dari Jakarta.
Danau Singkara ini dibagi dua, separohnya masuk Kabupaten Tanah Datar, separohnya lagi masuk Solo, Kabupaten Solo. Batasnya itu kalau nggak salah Kacang itu udah masuk Solo itu. Kenagarian Kacang. Kalau ke Padang tak komplit lah kalau nggak ke sini, ke Danau Singkara. Memancing pun di sini ya masih cukup banyak, targetnya masih cukup banyak. Jalan darat perlintasan. Ini satu-satunya danau yang ada ikan bilinya ini asalnya. Sekarang udah ada yang juga yang dibawa ke Medan kayaknya, dan udah berkembang biak. Di sini malah jarang sekarang. Makanya bili itu sempat sampai harga 450.000 per kilonya. Wih, mahal bener. Tapi enak memang. Kalau orang Jawa, Jakarta itu bilangnya teri Padang. Ini bili. Ya, adanya cuma satu danau Singkara. Dia benar-benar puas, bro. Oh, danaunya belah di pinggiran danau mulu jalannya ini sampai apa namanya? Singkara. Semani ya, Singkara. Iya, Singkara. Ini dulu rel kereta nih, kenangan kita nih. Ini wong apa? Wong Jowo, wong Jogja, ahlinya teknisi bangunan. Bukan. Teknisi relief, relief, relief. Mantap. Bagus banget ya. Kalau saya mah ahlinya mancing nila kali. Mancing. Enak, bro, bener. Kita aja orang sini enggak pernah puas. Yang bikin Padang itu enak apa? Ayo. Yang pertama itu ya alamnya indah banget. Masih asri, enggak kesentuh sama apa namanya? Kesentuh apa jual beli tanah di sini itu enggak bisa sembarangan. Ini rata-rata tanah adat. Ini langganan saya nih, tapi sekarang kesempet lah. Enak banget itu pangeknya. Pangek Sasau. Iya, Silikas juga dari Singkarang. Sekarang gak sempet. Coba bro, bayangin bro. Lewat sini. Hah? Bawa tenda, bawa keluarga, no. Camping di sini, bawa pancing. Pusih, gak ada duanya itu. Nah, yang keduanya itu di Padang itu enaknya ya samping alamnya indah, apa makanan kuliner itu komplit banget. Wah, cuma di sini nggak ada masakan Padang ya. Nggak ada yang nggak suka orang makanan Padang mah. Katupek apa, katupek pitala, katupek pitala, lontong sayur, karupok kuah, bakwan, ah, penungkui. Semua enak. Dan yang tambahnya lagi, bro, yang bagi yang belum nikah nih, cowok Padang itu ganteng-ganteng, hah? Ceweknya cantik-cantik. Mereka itu ramah-ramah bener. Jadi kalau kita touring nih dari Jakarta ke Aceh, Padang itu daerah Sumbar lah, aman, jalanan kita aman, nggak ada gangguan ya, ketakutan sama bajing loncat atau preman malam itu nggak ada.
ini kita udah memasuki apa ini Tanjung apa ya? Ya, nah depan itu Kacang, itu depan lagi paling 1,5 kilo. Nah nanti kalau Kacang, negara yang Kacang itu sudah Kabupaten Solok. Jadi paro-paro nih kami nih, paro tanah datar wilayah danau yang indah ini. Separonya lagi Solok. No bro, lihat bro. Hah. Sudah. Benar-benar keren. Nanti kita berhenti sebentar. Ada dulu anak yang namanya limau kacang orang sini sebut, atau jeruk kacang gitu ya. Asli kacang itu manis banget. Kalau itu jeruk Medan. Iya, manis banget jeruknya. Ah. Manis gede, terus apa namanya? Aduh, airnya tuh banyak banget. Posisi lebih kurang 25 kilo dari kota Solo. Ya, nah ini nih batasnya nih. Lihat bro, ini ada bangunan. Selamat datang di Solo. Kita meninggalkan tanah datar nih ya. Di Kacang. Nah, ini saya pernah berkemah di sini di bawah tuh. Pakai tenda. Sambil mancing. Enaknya bro, udah bener. Tapi sayang nih, sayang bangunan ini nggak tahu nih kok Pemda bisa membiarkan aja bangunan ini. Dan bangunan ini sepertinya ya kalau izin udah pasti nggak ada ini. Lihat, iya. Sayangkan banget ini kalau nanti seandainya pada berebut membangun di sini, saya juga mau. Oh, bangunan digantung. Tadi itu namanya Biteh ya, ada stasiun kereta juga di situ. Perbatasan tadi itu Kacang. Jorongnya Biteh kalau nggak salah. Nanti kita berhenti di tonggak 7. Tiang 7. Itu bangunan apa, peninggalan Belanda. Lah enggak tujuh ah, ini ulah ini.
Hah? Ini ulah, ini pan, apa tepian buat mandi-mandi. Bisa juga tuh. Arena buat camping ada juga di dalam situ. Ya, semuanya bisa sih. Tepian itu bisa aja dibuat camping. Mana hati-hati lipannya banyak. Ya itu salah satu musuhnya yang membuat punah juga itu. Teman masyarakat sini alasannya pencarian. Kalau menurut kita mah kalau ikannya udah punah pencarian gimana lagi? Aturan ekosistem dulu dijaga. Saat kebutuhan tinggi ya nangkapnya udah memaksakan itu karena kecil. Bibit-bibit juga diangkat sama bagan itu. Atau enggak ya? Berhenti tapi itu truk mumpuk. Nih, atau enggak 7? Sorry, nih. Ya jumlahnya 7. Ini KM21 Solo. Fungsinya buat nahan itu sih. Nanti gak kita berhenti dulu depan ngerokok sini. Nah bro, yang kita bawa nih Jakarta loh, Suzuki Splash sih bagus banget, habis sinyal cet cakep mobilnya, bersih banget tuh. Dijual bro. Nah ganteng banget. Bedanya itu kalengan itu ada panel bajanya, kalau enggak Suzuki itu punya panel baja di sini. Balik ke alam nih. Lumut cakep banget, lumut. Bro, itu ada yang mancing, bro. Mancing dia, dapet dia. Nah. Tahu nih umpannya apa nih. Dalam banget. Pecinta mancing nila tuh, lihat lumutnya tuh. Lumut. Wow. Tapi lainnya jernih. Apa umpannya dia? Oh, umpannya adalah roti. Roti berarti ini mancing apa namanya? Mancing ikan turi. Ikan asang. Apa ya? Lah bro, jangan lupa ke Padang bro. Ini salah satunya. Nanti kita akan ajak ke tempat-tempat wisata yang lain. Oh, tempat tujuh tuh. Tinggalan Belanda zaman
pengenalan belanja. Jumlahnya 7 buah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Di bawahnya itu ada, aslinya ada rel kereta. Nah ini nih bro, kalau kita pribadi nih ya, sama Pemda, sama pemerintah, sama dinas perikanan, ini sebenarnya tidak ada izin ini. Ini tidak mengizinkan ini. Ini namanya bagan. Jadi dihidupin lampu tengah malam, ikan bilinya berkumpul, gede kecil. Terus jaringnya diangkat. Wah, udah kayak bukan dari mawa aja tuh, semuanya dia ambil. Gede kecil. Jadi kalau dulu nih kita nih di sini nih, ini udah kayak ikan, udah kayak apa ikan di dalamnya. Sekarang ini mau udah langka, itu ada dikit-dikit tuh, udah tuh bilis kabur tuh ikan tuh. Lihat nggak bro? Udah pada capek bro, tapi mobilnya nggak pernah capek. Mantep ini. Mau dingin, mau panas, ini juga ada mobilnya. Airi mau masuk tol tuh. Nah tuh apa tuh, pemulutan apa tuh, pemuncungan. Sedikit lagi tahu ya. Kok gak? Iya. Ini gak bisa. Kayak dulu itu bisa 24 jam sampai Jakarta, sekarang gak bisa. Jalannya jelek. Ini baterainya lupa ngecas, baru dicas lagi kan. Nah ini ya, kita mau masuk tol. Kartu tol. Ini kartu tol, isinya banyak. Buat balik lagi bisa. Bayarnya sih, kalau bayarnya ya 1000 sekilo kayak. 1000 sekilo. Masuk pintu bayar 5000. Habis itu hitung kilometer berarti lebih dari 1000. Tahu lah. Ini 1000. Ini dia mobilnya, habis dicuci, dibersihin udah. Memang keren. Ini Suzuki Splash ini. Ya, city car yang bertenaga 1200 cc sama kayak Honda Brio, Nissan Mars, dan beberapa mobil lainnya. Cuman ini ya Honda Brio enak juga. Kemarin kita pernah coba juga ke Padang. Cuman ada sedikit dakduk kalau ketemu jalan yang agak rusak, karena dia lebih rendah ya daripada ini. Kalau ini kan lumayan tinggi, sama kayak Avanza nih tingginya. Nah masih bening banget. Kemarin kita pakainya dari Padang Panjang, kemari
kilometernya 64.000 ya. Sekarang berapa tuh? 65.815. Cukup jauh juga sih. Nih, setirnya yang masih kulit jeruk banget, bro. Masih pabrikan semua. Masih standar pabrik. Ini saya dapatnya mobil ini di daerah Jakarta Selatan, daerah Tanjung Barat. Dia orangnya ganti mobil trade-in ke Suzuki juga kayaknya. Berarti dia udah ngerasa mobil Suzuki memang enak, dia trade-in ke Suzuki lagi. Ini jok dalamnya masih bagus, ini cuma sarungan. Istimewanya apa, ini AC-nya cool banget loh, dingin. Dia pakai head unit masih originalnya, apaan bawahnya. Ini yang lucu ini nih. Kok saya baru tahu ya, kemarin nggak tahu. Bisa naruh-naruh barang di mana? Ah, kuper banget. Taunya ada naruh barang di sini buat handphone, kacamata gitu kan. Ini masih diplastikin maksudnya. Masih bening. Kenapa diginiin, dipromosiin mobil? Ya dipromosiin lah. Ini rencananya mau dijual. Tadinya kan mau dipakai. Taunya anak yang mau di sana itu kayaknya ya belum siap. Dan kalau ada yang metik, mungkin kita ganti yang metik aja. Bagasinya cukup luas. Kemarin bawa beras juga, bawa kerupuk, bawa jeruk asem juga. Cakep, lucu ini mobil, buat dimodifikasi lucu. Iya mas bro ya, kalau ban masih kondisi sama semua, pakai Campiro GT radial standarnya Suzuki nih. Kondisi ban masih, kalau orang bilang ini 95%, ya enggak lah, ini 65% sampai 70% masih lah, di atas 50% masih. Pelak cuman di ganti warna, dia masih originalnya pelaknya ini. Karpet masih komplit. Dia udah power window ya depan belakang ya. Nih masih ada karpetnya. Kalau yang tahun 2013 akhir tuh udah ada yang matic, kalau yang tahun 2012 belum ada. Dan udah electric mirror kalau yang tahun 2013 akhir itu. Kalau nemu kita mau banget ya. Ini mau dijual ya. Nih, kita coba lihat mesinnya ya. Ini tampak kanannya. Tangguh mobil ini, nggak nyangka perjalanan sejauh ini pakai mobil ini ternyata nyaman. Nih sambungan-sambungan antara bumper dan body, plastik yang kalengnya masih presisi banget semua jarak-jarak ini. Lampunya masih bening, masih cerah. Ngekitnya Suzuki kalau udah kilometernya tinggi lah gitu ya, jadi perjalanannya udah jauh, ini biasanya jadi putih susu. Kalau ini masih bening nih, lampunya masih bening banget. Ini indikasi mobil nggak sesuai dengan apa, buku servis, buku panduannya yang di sana memang servis record di kilometer 58.000, sekarang baru 65.000, 3.000 lagi servis lagi. Ini kak mesinnya nih. Masih bawaan pabrik. Nih segel body masih 100% utuh. Ini stiker-stiker kalau udah dicat ulang ini nggak bakal ada. Dan
panel-panel di sini kalau udah bermasalah dengan insiden dia pasti rusak. Tuh, lucu banget kan? Kita bukan sok tahu ya, karena pengalamannya cukup lah untuk membedakan 10 tahun, hampir 11 tahun tentang cat. Ini mobil saya katakan masih 100% original cat pabrikan. Jarang-jarang ini, jarang-jarang yang kayak gini. Biasanya spionnya ini pasti ada luka. Kalau ini nggak ada. Ini lampu sama rata bening. Ban masih tebel. Mesin masih halus banget. Masih bening banget. Makanya kita kemarin pakai kayaknya buat lari-lari nyanyiin Avanza itu kayaknya enak banget. Mas bisa dia. Kalau yang 1000 cc, mobil-mobil yang 1000 cc kurang ya. AC-nya juga kurang dingin. Dan tenaganya udah pastilah. Ini service record. Service dari Suzuki resmi. Jadi belakang kalau nggak salah. Nih, jadi servis kembali itu kilometer 58.000, berarti kilometer 68.000 ya kembalinya ya, servis kembalinya. Ini servis record dari awalnya. Komplit, kuncinya juga ada dua, remnya juga ada dua. Ban pabrik semua komplit, ban serep apa segala. Luas. Jadi bagi keluarga kecil atau yang masih single ya, buat nemenin aktivitasnya ini ideal banget. Irit, murah, ya gak terjangkau lah sekarang. Kalau barunya mah dulu emang mahal. Terjangkau banget harganya. Enak banget nih mobil ini bener. Jadi kita di jalanan itu buat macu-macu Avanza atau ada jalanan yang rusak gitu. Nggak ada kekhawatiran gitu. Kayak mobil-mobil yang lebih pendek kan kita khawatir jalan rusak, banjir atau genangan gitu kan. Kalau ini nggak. Top, bener top. Nggak tahu nih siapa jodohnya mobil ini. Insya Allah kita bukan yang suka lebay gitu ya, apa adanya aja. Kalau bagus kita bilang bagus, enak kita bilang enak, enggak kita bilang enggak. Oke. Selamat berjumpa kembali di review berikutnya, apakah itu mancing atau tour atau tutorial tentang sesuatu, tentang hal-hal menarik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.